Kita ke informasi lainnya, Saudara Gubernur Riau mengaku telah mengirimkan tim dari PUPR Riau guna memastikan kerusakan yang dialami oleh flyover Jalan Sudirman, Simpang Harapan Raya, Kota Pekanbaru. Gubernur meyakinkan kerusakan bukan terjadi pada konstruksi bangunan. Keretakan yang terjadi pada flyover Sudirman Simpang Harapan Raya Kota Pekanbaru diakui Gubernur Riau hanya keretakan plesteran dan bukan pada konstruksi pada bangunan flyover. Gubernur Riau Samsuar meyakinkan telah mengirimkan tim dari PUPR Riau guna memastikan keretakan tersebut tidak menimbulkan masalah. Gubernur Riau Samsuar menerangkan keretakan pada plesteran tersebut akan segera diperbaiki sehingga bagus kembali. Sudah dicek ya dengan dinas PU, jadi sebenarnya itu retaknya bukan retak sampai ke dalam. Jadi itu hanya di luar, tapi sebenarnya saya sudah bilang tadi tutup itu. Supaya tidak, supaya wawas hilang. Tapi wartawan takut lalu. Berarti tetap aman Pak ya? Pantauan Riau Televisi di lapangan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 masih melintasi flyover Harapan Raya. Meski sempat viral di sosmed soal keretakan flyover Sudirman Simpang Harapan Raya ini. Hermansa melaporkan.